Tahukah sobat, bahwa Wolffia angusta merupakan tanaman terkecil di dunia? Wolffia digolongkan ke dalam jenis tanaman air. Warnanya didominasi hijau, agak kekuning-kuningan. Walaupun tak berakar dan berdaun, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang tanaman tersebut. Ukuran mikroskopis, tanaman ini termasuk dalam keluarga Lemnaceae. Guinness Book of Records pernah mencatat bahwa Wolffia angusta adalah tanaman berbunga terkecil di dunia dengan ukuran panjang 0,6 mm dan lebar 0,33 mm. Namun, ada spesies Wolffia lain yang mempunyai ukuran yang tak kalah kecil, yaitu Wolffia globosa. Wolffia angusta juga memiliki bobot yang sangat ringan, sekitar 150 hingga 300 mg per cm kubik. Hidup mengapung. Tanaman ini hidup mengapung di permukaan air, dan sering ditemukan di danau, kolam, atau sungai yang tenang. Sumber nutrisi. Tanaman ini mengandung sekitar 44% protein. Selain itu, 40% dari tubuh tumbuhan ini memiliki protein yang sama dengan kedelai. Sementara itu, dilansir dari International Lemna Association, Wolffia ternyata juga memiliki potensi menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan, untuk menggantikan bahan bakar fosil.